S3. Masuk jam berapa? Masuk jam 15. Masuk jam 15. Mana lihat, Om lihat dagangannya. Wih, masih banyak tuh. Sak 11 bawa berapa banyak? 20. Bawa 20. Oke, Pak Edo, gimana Pak Edo tadi? Hujan-hujanan ya tadi. Hujan. Terus basah kuyup. Basah kuyup. Gantikan bajunya. Oh, udah di dikasih baju Pak Edo. Iya. Jadi teman-teman, tadi kita dapat informasi dari Pak Edo nih. Pinnya lagi nawarkan dagangannya nih, teman-teman. Pas cuaca hujan juga ya Pak Edo ya? Hujan. Tadi datang jam berapa ya Pak Edo? Dalam tujuan, terus nawarkan dagangan. Bihun. Apa satu bihunnya? 5.000. Dari mana adek nih? Hah? Arta. Arta tuh di mana tinggalnya? Wonosari. Arta berapa? Arta 10. 10. Enggak sekolah ke hari ini? Sekolah masuk siang. Dari mana? SD 13. Kelas berapa? Kelas 3. Masuk jam berapa? Masuk jam 15. Masuk jam 15. Mana? Lihat, Om lihat dagangannya. Wih, masih banyak tuh. Sak 11. Bawa berapa banyak? 20. Bawa 20. Itu besar benar bajunya tuh. Hah? Oh, dikasih Om. Om siapa yang ngasih? Siapa Om itu namanya? Siapa? Bisa baca gak? Bisa, tapi kita pakai jaket. Oh, Om Edo namanya tuh. Om Edo. Oh, jadi berteduh sini nih? Iya. Jauh ke rumahnya dari? Agak jauh. Agak jauh. Pakai sepeda sendiri? Iya. Hujan-hujan tadi tuh? Iya. Kan hujan lebat tadi itu kan? Iya. Enak tidur kan? Ngapa kok mau jualan? Duitnya untuk apa nih jualan? Buat mama beli sayur. Ada dikasih buat jajan sekolah. Terus? Tadi bawa berapa banyak? 20. Udah laku berapa dah? Laku banyak dah. Banyak dah. Mana duitnya? Om lihat. Waduh, tak tolong waduh. Mana Om lihat duitnya? Wih, berapa tuh, coba hitung. Enggak tahu. Ah, enggak tahu hitung. Gimana jualan enggak tahu hitung tuh? Ini teman-teman, nih namanya siapa? Alvin. Alvin, umurnya berapa? 10. 10 tahun. Udah kelas 3 SD. Nah, ini jualan tadi pagi-pagi udah jualan turun dari rumah jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi. Pas waktu hujan-hujan nih ketemu sama Pak Edo nih, gitu. Sekarang lagi di rumah Pak Edo. Tadi bajunya basah kuyup ya? Hah? Ini dikasih baju sama Pak Edo nih. Bajunya besar dah.
Jadi enggak kebasaan lagi kan? Hah? Iya. Nah, baju Superman lagi itu. Jadi si Alpinnya jualan apa nih? Mihun. Ah, mihun, coba Om lihat. Mihun. Ini harus habis kan nih? Iya. Hah? Kalau enggak habis gimana? Apa namanya nih? Bihun. Om boleh lihat enggak? Boleh. Satu bungkusnya berapa? 5.000. Nih, teman-teman. Nih. Oh, nih bihunnya. Satu bungkusnya 5.000. Bawanya tadi 20. 20 bungkus. Sekarang udah laku 9. Sisa? Hitung tuh, hitung berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hitung awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana ngitungnya tuh? Katanya 3 SD. 12. Ah. Saya hitungnya salah berarti. Berarti salah. Sisa berapa nih? 12 ke sisa 11. Tadi saya hitung 11. Cita-citanya jadi apa? Alpin. Polisi. Kayak Om Edo tadi itu ya? Iya. Baik ke Om Edo? Baik. Baiknya kenapa Om Edo tadi itu? Baiknya kenapa Om Edo? Kasih duit. Kasih duit. Kasih baju enggak? Ada. Mana? Ini. Oh, ini. Baju yang basahnya mana? Om lihat. Di kantor. Mana? Coba lihat, buka kan. Dikasih duit, dikasih baju lagi sama Om Edo ya? Tadi datang-datang sini pasti basah, Bang Om Edo. Wah, hampir menggigil nih, teman-teman. Soalnya tadi memang pagi sekali hujannya deras. Ah, sama celananya berarti? Oh, daan. Ini celana, celana TK nih. Siapa namanya? Alpin. Alpin apa namanya? Nih, teman-teman, bajunya sama sekali basah. Nah, bisa diperas gitu. Nih, masukkan. Tuh ada uang tuh. Hah? Alpin berapa saudara? Berapa saudara? Anak keberapa? Hah? Bungsu. Dari berapa saudara? Dari berapa saudara? 5. Alpin sendiri yang nganu, yang jualan. Yang lain? Enggak. Sekarang mau kemana nih? Kemana? Alpin biasa jualannya kemana-mana? Ke Condong, ke Pelum, ke Makam Pelawan, ke Lampu Merah. Tiap hari? Lampu Merah mana? Oh, keliling tiap hari. Tiap hari jualannya. Ini udah mandi belum? Udah. Udah makan belum? Udah sarapan belum? Udah. Udah. Oh, sarapan di mana? Di rumah. Di rumah. Nih. Hitung berapa semua tadi itu? 12. Nah, 12. Om beli semua boleh enggak? Boleh. Boleh. Biar Alpinnya langsung pulang ya. Hah? Nah, mana kantongnya? Masukkan kantong. Hah, gimana nih bawanya? Oh, itu. Oh, udah Om bawa ini semua aja. Tinggal boleh nanti Bapak. Oh, marah bapaknya? Ini kan mahal kantong. Ini mahal nih? Mm-mm. Jadi gak boleh? Jadi gimana bawanya nih? Gak tau. Gak tau. Nah, hitung lah berapa tuh? 12 kali 5.000 berapa? 12 kali 5.000. Kali kan? Berapa? Tahu gak ngitungnya? Nah, biar dia ngitung teman-teman. Belajar. Ah, enggak tahu gimana. Biasa baliknya jam berapa jualan? Ya? Jam 11. Nanti jam 1-nya masuk sekolah. Oh. Ini yang beli nih. Ah, 40.000. Kan borong semua. Cukup enggak? Cukup. Beneran? Enggak rugi. Hah? Jadi berapa duitnya? Nggak tahu ngitung Om nih. 52. Hah? 52. Benar. Bingung saya. Kok bingung? 10 kali 5 berapa?
50? 50. 50. Berarti 60. 60. Oh iya betul. 60.000 kan? Ini. Kembali. Mana om tahu? Kan 60.000 itu uangnya berapa tuh? 20. Nah, jadi berapa tuh? 70. Kembali 15. 15.000. Basah uangnya. Kok om yang pegang? Nanti om ambil semua nih. Nak marah siapa? Kembali 15 ya. Untung gak rugi? Betul. Salah kali. Oh, yang bilang. Kembali 20. Dah, pas. Dah, makasih. Enggak tahu ngitung dia nih. Belum tahu perkalian. Oh, belum perkalian. Udahlah dah. Apa nih? Hah? Apa? Kan diborong. Kurang uang om tadi itu. Nih, om ambil lagi. Kok bingung kali? Gimana? Betul lah. Dah. Ini kembaliannya lah. Enggak lah, rugi lah. Om kasih jajan Alpin tadi. 40 sama 20 nih kah? Hah. Itu uang Alpin di sini 20. Nah, kan bingung. Udah lah Alpin. Nah, untuk Alpin nih simpan uangnya. Masuk. Jadi Alpin teman-teman cita-citanya jadi apa Alpin? Polisi. Dagang yang ini ya, yang rajin ya. Jangan patah semangat ya. Jangan malu ya. Kasih semangat kawan-kawannya ya. Gimana kasih semangat kawan-kawannya, coba lihat. Coba lihat tuh, malu. Jangan patah semangat jualannya ya. Tetap rajin jualan. Harus habis ya, tiap hari ya. Pernah gak habis sama sekali? Pernah gak habis? Pernah satu kali. Pernah sepulang ya. Apa? Iyalah. Nah, udah, enggak apa. Nanti Om tak kantong sama Om Edo. Bilang sama Om Edo tuh. Bilang apa? Om kantong. Nah, terus bilang apa? Kan udah ngasih baju tadi itu. Terima kasih, Om. Om apa namanya? Om Edo. Teman-teman jangan lupa ya, gitu. Teman-teman jangan lupa ya. Nah, kalau Alpin jualan nanti diborong ya, gitu ya. Alpin biasa jualannya di mana? Coba kasih tahu. Di Condong ke Perum Makam Pahlawan. Condong Perum Makam Pahlawan. Alpin tinggalnya di? Di Arta. Arta. Di mana tuh? Wonosa? Cepat, cepat, semangat. 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 Semangatnya kok kayak gitu. Oke lah, yuk. Dah, teman-teman. Terima kasih. Semoga Alpinnya sehat selalu, panjang umur, dan tetap rajin. Nah, simpan, simpan semuanya. Dah om borong semua nih. Oke. Hah? Basah kah duitnya tuh? Basah. Nanti uang jajannya berapa tuh dikasih? Hah? Ada 5.000. Biasa enggak ada, enggak dikasih. Bapaknya kerja apa? Mama? Kerja. Kerja apa? Jaga toko. Oh, jaga toko. Bapak jualan nasi goreng. Sekarang enggak kerja lagi. Ada gerobaknya. Simpan betul-betul uangnya. Masukkan. Kok simpan di keranjang? Iya. Nah. Kalau habis semua tadi berapa uangnya? 100. Kan bawa 20. 100. Itu kan lebih ya. Nah, dah, boleh, boleh balik. Tuh teman-teman tuh Pak Edo tuh. Lagi masukkan. Dah. Nah, balik dah. Nah, ini di garasi. Enggak jatuh ya keranjangnya ya.
Diikat. Nggak, nggak hujan lagi dah tuh, ha? Dah. Oh, tasnya basah, mas. Kantong. Nggak ada rem. Dah. Dah boleh balik. Balik. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita udah ketemu sama si siapa tadi Pak Edo? Alvin ya. Alvin nih yang lagi ditolong tadi sama Pak Edo dan dikasih baju karena datangnya tadi jam 6 waktu hujan-hujan deras nih. Alhamdulillah udah kita titip sedikit rezeki untuk moga ya Alvinnya sehat selalu dan dagangannya cepat habis. Mungkin hanya itu teman-teman, semoga kisah ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pak Edonya mau jaga lagi nih teman-teman. Oke, yuk. Thank you Pak Edo atas informasinya. Mau sedikit be. Kasih situ ya. Terima kasih Pak. Barangnya sedikit.